Ya, tadi kejadiannya itu pas ditilang. Oh, jadi dia lagi ditilang. Lagi ditilang sama polisi. Nah, saya pas nggak jauh dari polisi. Pos polisi. Iya. Saya pikir nih lama kok ada apaan gitu kan? Kok keluarnya lama? Saya masuk gitu kan. Sampai ada 15 menit lah di dalam pos itu lama, 15 menit lah. Abis itu baru ada ledakan atau? Pas itu masuk, ledakannya di Starbucks. Di Starbucks dulu? Iya, di Starbucks dulu, meledak, nah itu baru perempuan itu keluar. Keluar itu pintu, baru kejadian meledak. Perempuan itu keluar udah dengan keadaan kakinya berdarah? Pas keluar itu meledak. Pas dia keluar meledak? Iya. Terus Pak Dinus langsung? Langsung saya ambil tuh perempuan, habis gimana Mbak ya? Kesono kesini kan kita kagak bisa dinya. Kayak orang linglung gitu kan. Akhirnya gak lama saya ambil, saya gerek aja langsung, saya taruh di Gedung Jaya. Habis dari Gedung Jaya, saya lari lagi, saya bantuin. Terus itu perempuannya keadaannya gimana Pak? Histeris gitu ya Pak? Ya jadi, karena ini kita nyatu juga ngeri juga Mbak ya. Sini kitanya kayaknya ada paku, di sini tembus paku. Dia mau jalan kemana gitu. Tapi sama dia dipaksain, dia jalan. Dibantu sama Pak Iya, dia bilang jangan nangis Mbak, tahan. Saya gitu di tanah. Iya, iya, tapi jangan nangis ya. Kalau Mbak nangis pasti saya nangis, dia bilang tahan aja saya. Ya udah, tahan aja. Tapi sekarang lah dia di posisi di Gedung Jaya. Rekan-rekan driver yang seluruh Jabodetabek sama Jakarta ya gitu ya, tolong kalau ada apa-apa tolong bantulah gitu. Jangan bantu, jangan saling ini ya, saling pencar gitu kan. Tolong dibantu kalau ada apa-apa, tolong dibantu. Kami dari manajemen Gojek begitu bangga mendengar aksi keberanian dari salah satu driver Gojek kami, Yunus, yang melakukan aksi keberanian pada saat pengeboman kemarin di Sarinah. Dan aksi keberanian itulah merupakan suatu esensi yang menjadi sumber inspirasi bagi driver-driver lain dan juga bagi kami sebagai organisasi.